biasa di Lisma dan perlahan berat kehidupan. Kapolres Subang AKBP Sumarni bersama Dandim 0605, Subang Letkol If Bambang Raditya memberi bantuan sembako dan makanan siap saji kepada korban banjir di Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023. Pemberian bantuan yang dilakukan AKBP Sumarni dan Letkol If Bambang Raditya didampingi personel Polres Subang dan Kodim 0605, Subang disambut antusias masyarakat. Masyarakat yang sudah dua hari mengungsi tersebut berebut makanan. AKBP Sumarni menyampaikan Polres Subang bersama Kodim 0605, Subang dan BPBD Subang melakukan evakuasi warga korban banjir untuk mengungsi ke tempat aman sambil menunggu banjir surut. Pihaknya pun bersama-sama mengecek masyarakat yang mengungsi dan kondisi tempat tinggal pengungsi. Selain itu, tambahnya, Polres Subang bersama Kodim 0605, Subang dan BPBD Subang patroli di lokasi banjir. Sementara itu, Letkol If Bambang Raditya menambahkan Kodim 0605, Subang bersama Polres Subang dan BPBD Subang berupaya untuk membantu masyarakat yang mengungsi akibat banjir. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Subang Udin Jazudin menyampaikan masyarakat yang mengungsi terbagi dalam 3 titik. Untuk di Masjid Jami Suada terdapat 150 orang yang mengungsi. Pengungsi membutuhkan makanan siap makan. Untuk itu, pihaknya berterima kasih kepada Kapolres Subang dan Dandim Subang telah memberi bantuan kepada pengungsi berupa makanan siap saji. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!